jauh dari Tuhan, orang jauh dari Tuhan, dia senang berbuat dosa. Orang berbuat dosa, dia akan memunculkan pertengkaran. Semua yang Tuhan kerjakan ada tujuannya, bukan iseng, bukan nganggur, ada tujuannya. Dan Tuhan penuh kuasa untuk supaya tujuannya bisa tercapai. Surrender bukan berarti give up, bukan? Surrender artinya mempercayakan pada Tuhan, melangkah dengan dia. saya beri judul pasal 16 17 ini amsal kaya sekali sulit untuk merangkum dalam satu topik atau dua. Jadi saudara yang baca berkali-kali saudara beruntung sekali ya. Tapi untuk presentasi saya apa yang saya dapatkan dari saya belajar saya beri tema surrender. Terserah atau menyerah. Nah, menyerah atau berserah ini adalah aspek dari kepemimpinan hebat yang paling banyak disalah mengerti. Kalau dalam kepemimpinan kata menyerah atau berserah diartikan sebagai weak, sebagai lemah, sebagai kalah. Tapi kalau kita baca Amsal 16:17, pemimpin-pemimpin yang yang berserah itu pemimpin-pemimpin yang hebat, yang kuat. Nanti kita akan lihat bersama-sama uh, pemimpin yang berserah atau pemimpin yang ingin kontrol segala sesuatu. Ada beberapa topik yang saya pelajari dari dua bab ini. Nah yang pertama tentang hal-hal yang menghisap energi kita. Kita sebagai pemimpin kadang-kadang pulang dari pelayanan, pulang dari gereja, pulang dari kantor, pulang dari perusahaan, karena rumah capek sekali. Energinya kayak disedot gitu. Kadang-kadang pagi-pagi belum berangkat ke tempat kerja, belum pergi ke kantor, energinya sudah hilang. Ya. Ini ada beberapa hal yang diungkapkan di Amsal 16:17, hal-hal apa saja yang paling sering menghisap energi kita setiap hari. Nah, kalau kita kenali ini, maka hidup kita akan lebih berenergi. Yang pertama, di pasal 16 ayat 28, pasal 17 ayat 20 dikatakan gosip dan lidah yang bercabang nah, itu akan membuat energi kita ilang. kalau kita mulai kebiasaan di kantor yang dengerin orang yang kita pimpin atau kita terlibat dengan gosip bicarakan orang lain double talk itu artinya orang yang bicara sama si A ini sama si B beda lagi ya. nah kalau itu ada di kantor kita di tempat pelayanan bahkan di keluarga kita atau di gereja itu akan ngabisin energi kita tanpa sadar kayak ada bocor di ember kita ini yang kedua kalau di kantor di rumah tangga kita di tempat kerja di pelayanan ada turf wars atau kompetisi yang tidak sehat masing-masing berebut pengaruh masing-masing seneng kalau yang lain celaka itu di pasal 16 ayat 30 pasal 17 ayat 5 ya jadi kadang sudah tidak sadar ya di kantor ada saling jaga saling bersaing secara tidak sehat di pelayanan di gereja itu nyedot energi kita tanpa kita sadari ya cepet capek yang ketiga dikatakan orang bebal itu juga nyedot energi kita jadi dikatakan di pasal 17 10 12 25 lebih baik ketemu dengan beruang yang punya anak yang sedang galak-galaknya daripada ketemu dengan orang bebal. Orang bebal itu bukan orang bodoh. Orang bebal itu orang yang tidak mau belajar. Bikin kesalahan yang sama terus diulang-ulang. Ya. Tidak ingin bertumbuh, tidak mau belajar. Mungkin punya keinginan, tapi tidak bertindak. Itu bebal. Ya. Jadi orang bebal, orang yang tidak mau bertumbuh, bikin kesalahan yang sama terus, bisa menyedot energi kita. Dan yang keempat, yang paling sering energi kita tersedot adalah karena konflik atau pertengkaran. Baik itu di rumah antara anak-anak ya, atau mungkin di kantor atau di gereja atau dimanapun juga. Kita mungkin tidak sadar ya, tetapi pertengkaran di lingkungan kita itu nyedot energi kita. Nah kalau kita ngerti empat hal ini, baru kita bisa memanage supaya energi kita itu tidak Kayak ember bocor, tahu-tahu tidak ada persoalan besar, tidak ada dampak besar, energinya sudah habis. Saya ingin kita renungkan dari empat hal tadi, ya apakah gosip atau persaingan yang tidak sehat, ada orang-orang yang bebal, yang tidak mau belajar, yang bikin salah yang sama terus, atau konflik pertengkaran, baik itu di rumah, di kantor, di gereja eh uh, atau di komunitas ya. Dari empat hal ini mana yang paling banyak menguras energi Saudara selama sebulan terakhir? Ambil waktu 30 detik renungkan kira-kira renungkan hidupmu 30 hari terakhir ya. Kira-kira mana yang paling banyak menguras energi Saudara? pas saya tanyakan ini, ya kalau sudah bisa mengenali misalnya saya ini capek, ya karena sekarang saya tahu yang menyebabkan saya capek itu banyak konflik, banyak pertengkaran di gereja lah, di kantor lah, di rumah lah. Kira-kira 75% energi saya bocor karena mikirin konflik atau e, merasakan adanya pertengkaran di sekitar saya. Nah kalau sudah tahu itu maka saudara memanagenya akan lebih mudah. Kalau itu ditangani dengan baik, ya pertengkaran itu, ya bagaimana supaya disetop sebelum mulai, ya maka energi saudara akan terselamatkan sehingga banyak hal positif yang bisa dihasilkan. Yang terakhir tadi saya akan kupas sedikit lebih jauh karena quarrel ya atau pertengkaran dalam banyak orang kita mungkin tidak terlibat pertengkaran, tetapi orang di sekitar kita, orang yang kita pimpin, ya, bertengkar konflik, e, tanpa kisah sadar, energi kita wasted terbuang dengan sia-sia. Untuk itu kita perlu tahu, sebelum kita bisa stop pertengkaran atau konflik, kita perlu tahu sumbernya dari mana, ya. Yang pertama, kalau kita lihat di Pasal 17 Ayat 1, ya dikatakan lebih baik sepotong roti kering ya dengan ketenangan daripada rumah penuh makanan atau pesta disertai dengan pertengkaran. Jadi yang bisa membuat pertengkaran yang kita perlu hati-hati adalah kekayaan dan kenikmatan ya. Kalau kita tidak bisa mengelola kekayaan berbagi dengan yang lain, kita mau ngejar nikmatnya sendiri tidak berbagi kepada orang lain itu bisa menjadi sumber pertengkaran sebagai sumber konflik di gereja, di rumah, ya soal warisan segala macam. Yang kedua, dikatakan di pasal 17 ayat 9, tetapi orang yang mengungkit-ungkit perkara menceraikan sahabat yang karib, artinya memunculkan pertengkaran. Jadi orang yang mengungkit-ungkit persoalan masa lalu kita diminta mengampuni orang tapi setiap kali ada masalah kita ungkit lagi dulu kamu begini dulu kamu begitu ya keluar lagi semua yang lalu-lalu nah kalau kita tidak bisa ngampuni di dalam komunitas kita di keluarga suami istri anak orang tua orang tua anak di kantor di gereja ya maka setiap kali ada gesekan muncul lagi masa lalu semua ya dan itu menyebabkan pertengkaran Jadi pengampunan akan bisa mengatasi itu Yang pertama berbagi akan mengatasi itu ya. Generosity Nomor tiga Dikatakan Orang yang menyukai pelanggaran Menyukai pertengkaran 17 ayat 19 Artinya kita tidak bisa Suka pelanggaran Suka dosa kalau kita dekat Tuhan kita bisa suka dosa kalau kita jauh dari Tuhan. Jadi faktor yang ketiga, ya, kalau orang-orang jauh dari Tuhan, pertanyaannya kapan terakhir kali Saudara uh, spend time fokus dengan Tuhan? Secara serius kapan terakhir kali? Kalau kita jauh dari Tuhan, orang jauh dari Tuhan, dia senang berbuat dosa. Orang berbuat dosa, dia akan memunculkan pertengkaran. Jadi yang ketiga solusinya apa? Ya, kembali akrab dengan Tuhan. Ya, ambil waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan tiap pagi atau tiap malam. Yang keempat, gosip, ya, orang yang suka memutar balikkan sesuatu menimbulkan pertengkaran, gosip dan ber mengatai orang di belakang punggungnya, ya, ngerasani orang, e, membicarakan orang yang tidak ada di situ, itu adalah sumber daripada konflik atau pertengkaran. Dulu di mejanya Wesley, di meja makannya tertulis Mereka yang membicarakan orang lain yang tidak ada di meja ini Menyatakan dirinya tidak layak untuk duduk di meja makan ini Jadi tidak boleh bicarakan orang, gosipin orang tidak boleh ya Itu sumber pertengkaran Nomor lima yang terakhir Di pasal ya, 17 ayat ke-14 Memulai pertengkaran itu seperti buka aliran air, sebab itu berhentilah sebelum perbantahan meledak. Jadi kalau kita punya self-aware yang kuat, ya sebelum kita masuk ke pertengkaran kita bisa cool down. Kita punya kesadaran yang tinggi kondisi hati kita sendiri. Pada saat emosi kita melonjak, kita mencoba tenangkan. Jangan sampai masuk per pertengkaran yang lebih panas karena di situ akan banyak dosa, ya. Satu hal yang saya ingin Saudara nungkeun juga, ambil beberapa uh, saat sekarang ini dalam 12 bulan terakhir, saat Saudara terlibat atau hampir terlibat dalam sebuah konflik atau pertengkaran, sumber konflik yang mana yang paling sering terjadi menjadi pemantiknya? Yang nah, tadi ada lima hal menjadi sumber konflik. Entah itu bicarakan orang lain ya, gosip atau kurang awareness, tidak bisa kontrol emosi kita sendiri atau kita tidak berbagi harta eh, kenikmatan menjadi picunya. 12 bulan terakhir apa yang paling banyak menjadi pemantiknya? Nah, ini semua berkaitan dengan bagaimana memanage energi Saudara sebagai pemimpin. Saya lihat ada banyak pemimpin yang bagus semestinya pandai tapi energinya habis sebelum mulai bertanding. Karena hal-hal tadi, karena konflik, pertengkaran dan segala macam. Kalau kita kenali sumbernya, ya, maka kita bisa memanage energi kita dengan lebih baik. Ini topik utama yang ingin mau saya sampaikan yang saya pelajari kalau saya lihat di pasal 16 ini ya. Dikatakan manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Manusia begini, Tuhan begitu. Jadi pasal 16 17 ini kepemimpinan dikaitkan dengan planning. Ya. Tapi planning kita harus sedemikian rupa kalau Tuhan intervensi, Tuhan menginterupsi, kita harus siap ya. Jadi ini kayak apa namanya? Satu paradoks yang menarik dalam kepemimpinan. Satu sisi kita harus plan sebaik mungkin, merencanakan sebaik mungkin. Jadi kita merencanakan sebaik-baiknya, tapi pada saat Tuhan menginterupsi kita, kemudian mengalihkan jalurnya, kita cepat merespon. Di dunia modern sekarang ini yang banyak perubahan, seringkali orang mencari pemimpin yang bisa agile. Agile itu gimana sih? Ya dia punya persiapan baik tapi begitu ada perubahan dia berubah dengan cepat, ya. Tidak terlalu mengakar ke bawah sehingga sulit berubah. Agile atau nimble. Kuat, ulet, tapi tidak terpaku di tanah sehingga tidak bisa berubah. Ya. Nah ini yang diajarkan di Amsal 16 dan 17. Kita harus punya plan yang bagus, yang terbaik yang kita bisa. Tapi begitu Tuhan menginterupsi, kita harus bisa meresponi dengan baik. Ya. Dan Tuhan dalam hidup saya seringkali menginterupsi plan saya. Ya. Nah kalau terjadi dalam hidup saudara, saudara sudah plan baik-baik Tuhan interupsi, Tuhan belokkan. Ini berapa hal yang sudah perlu tahu. Ya sudah plan sudah baik-baik, saya mau jadi pilot pokoknya sudah di plan sejak kecil mainannya pesawat terbang kemudian dalami bidang fisika di SMA kuliahnya bidang apa lagi tapi kemudian Tuhan menginterupsi ingat beberapa poin yang saya mau sampaikan yang pertama kalau Tuhan menginterupsi plan saudara rencanamu mimpimu ya pertama itu karena Dia mengasihi saudara believe that, percaya itu kalau Tuhan mengintervensi sehingga rencanamu berubah, Tuhan mengintervensi karena dia mengasihi saudara. Nomor satu itu. Nomor dua, percaya ini juga dengan iman bahwa pada saat Tuhan mengambil sesuatu dari hidup saudara, ya mungkin yang diambil itu kesempatan saudara untuk dapat gelar doktor atau kesempatan saudara untuk sekolah di luar negeri atau kesempatan saudara untuk apa, ingat, bahwa kalau Tuhan ambil sesuatu dari hidupmu, dia selalu akan menggantinya dengan yang lebih baik. Selalu. Ya, Saat Tuhan mengambil, menyingkirkan sesuatu dari hidup saudara, pasti dia akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Nomor tiga, saudara mungkin sama kayak saya, khawatir. Kalau Tuhan intervensi, aduh waktunya panjang. Ini akan terbuang lagi sekian tahun lagi baru lulus, sekian tahun lagi baru apa gitu. Tapi buat Tuhan waktu tidak penting. Ya. Karena Tuhan itu di atas waktu. Jadi kita mikir waktu padahal kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini. Yesus hidup cuma 33 tahun tapi dampaknya lebih besar dari orang yang hidup 900 tahun sekalipun. Ya, itu salah atau siapapun juga. Jadi buat Tuhan waktu tidak penting. Dan percayai kalau Tuhan intervensi sehingga Plan saudara mimpi sudah tertunda, tidak ada yang sia-sia, atau dibelokkan jalannya sama Tuhan. Semua waktu yang saudara ambil untuk menunggu atau untuk menjalani intervensi Tuhan tidak mungkin sia-sia. Percaya itu yang keempat. Kalau Tuhan intervensi menginterupsi plan saudara, percayai bahwa jalannya Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan saudara. Pandangan saudara terbatas Pandangan Tuhan tidak ada batasnya Jadi kalau dia interupsi Karena dia tahu lebih besar daripada saudara Dia di atas Dia tahu dia lihat semuanya Saudara tidak lihat ya. Jadi percaya itu dan mengalir bersama dia Yang nomor lima Sadari bahwa Pak sudah meresponi tadi Tuhan mengintervensi saudara berkata Ya respon Maka orang di sekitarmu tidak akan paham mereka tidak akan ngerti loh. Ya, ada orang sudah kuliah empat tahun, Tuhan suruh jadi hamba Tuhan. Gimana ndak masuk akal. Orang sekitar kita mungkin ndak paham, ya. Sudah sukses-suksesnya bisnis, tahu-tahu Tuhan eh, angkat ke tempat lain lagi, ya, apa tugas lain lagi misalnya. Nah, kalau Tuhan menginterupsi seperti itu, orang sekitar kita ndak paham. Dan mereka akan ngomong macam-macam. Jangan berharap orang sekitarmu paham. Ya. Mereka tidak akan memahaminya, tidak akan mengertinya. Intervensi Tuhan ini yang keenam, percayai bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang purposeful, ya, berorientasi pada tujuan, dikatakan di pasal 16 ayat 4 ayat 9, semua yang Tuhan kerjakan ada tujuannya, bukan iseng, bukan nganggur, ada tujuannya, dan Tuhan penuh kuasa untuk supaya tujuannya bisa tercapai. Pada saat Tuhan menginterupsi, plan saudara, impian saudara, perjalanan saudara, harus bagaimana kita ini? Mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab ini. Yang pertama Musa. Musa sudah 40 tahun di median, dia punya istri yang luar biasa, ya, sepora, punya anak-anak, dia besarkan di sana, dia ngembalakan dombanya makin diberkati Tuhan, dombanya makin banyak, hubungannya dengan mertuanya baik, ya. Dia plan mungkin masa depannya dia anaknya akan gimana, bagaimana bangun bisnisnya, tahu-tahu satu saat dia ketemu dengan semak belukar yang terbakar, tapi tidak habis dibakar. Dan Tuhan menginterupsi plannya dia, mengintervensi jalurnya dia. Kemudian Tuhan bilang, Pergi ke Mesir, bebaskan umatku. Pertama responnya Musa bilang, aku ini siapa? Aku mana mungkin bisa? Dia seorang pemimpin yang reluctant. Ya. Nggak mau, nggak mau, nggak mau sampai Tuhan kemudian uh, meyakinkan dia. Dan mengirim Harun untuk mendampingi dia. Jadi reaksi, reaksi pertamanya, who am I? Banyak orang lebih baik sana Tuhan. Tapi Tuhan enggak sudah pilih saudara, dia pilih saudara. Nah, saya tahu mungkin ada beberapa dari saudara yang pernah mengalami seperti ini. Tuhan panggil, Tuhan kasih tugas, saudara berkata, who am I? Aku tidak tidak bisa. Di sana banyak orang lebih hebat. Tapi kalau Tuhan sudah pilih saudara, dia pilih saudara. Karena dia tahu saudara bisa bekerja sama dengan roh kudus. Yang kedua ceritanya Maria dan Gabriel. Maria dan Yusuf. Mereka punya rencana, sudah pertunangan ya, sudah proposal, mungkin sudah nabung uang, sudah janjian kapan mau menikah, sudah ngobrol nanti kalau menikah anaknya ada berapa, ya, mungkin sekolah di mana, ikut rabi siapa, Plannya banyak. Tapi tiba-tiba Gabriel muncul menginterupsi plan mereka. Ya mengintervensi jalur yang mereka sudah siapkan. Responnya Maria gimana? Dia bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Ya, ini contoh yang luar biasa. Ya, tidak seperti Musa yang bantah-bantahan. Maria bilang aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang dia mau. Resikonya ada, ada. Orang belum menikah sudah eh, hamil dan segala macam. Tetapi dia berkata aku ini hamba Tuhan. Biar apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Yang ketiga, Petrus. Ya, Petrus dan Andreas punya bisnis, ya kerjaan mancing ikan, jual ikan tiap hari, dia mungkin punya plan, ya kemudian hari anaknya mungkin disekolahkan bidang perkapalan atau gimana, dia ada plan. Tapi suatu saat dia ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, "Ikutlah aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia." Tuhan intervensi, Tuhan interupsi, dan kemudian sikapnya Petrus, dia tidak ngomong apa-apa. Mereka segera meninggalkan jalan mereka, lalu ikut dia. Itu reaksinya tidak dengan omongan, tapi dengan tindakan. Ya. Saudara, kalau Tuhan interupsi, plan saudara mengintervensi jalur saudara, respon saudara bagaimana? Seperti Musa atau seperti Maria atau seperti Petrus atau yang lain banyak orang lain diberi diinterupsi sama Tuhan tapi tidak mau ya tidak mau mengalir dengan Tuhan berpantah-pantahan tidak ada habisnya apa yang membuat seperti itu ya. apa yang membuat saudara tidak siap berinteraksi dengan Tuhan pada saat dia interupsi hidup saudara ada beberapa hal yang pertama perlu sudah sadari kalau Tuhan menginterupsi, mengintervensi, mengalihkan jalurnya itu tidak nyaman. Ya, kalau nyaman tidak usah pertanyaan lagi. Jadi pada saat saya mengambil keputusan siap, ya Tuhan, aku ini hambamu. Ya, jual semua apa namanya, tinggalkan semua kapalnya, alat pancingnya. Itu tidak nyaman. Jadi pada saat mengambil keputusan untuk bersikap seperti itu itu memerangi daging dan memerangi kenyamanan diri sendiri. Jadi ingat seringkali banyak orang sudah diintervensi sama Tuhan, sudah diinterupsi sama Tuhan, dia sediakan yang lebih baik, tapi mereka tidak mau pindah jalur. Tetap, tetap terus mereka kehilangan kesempatan yang luar biasa, kelihatannya inconvenience. Ya, merangi daging, merangi kenyamanan. Yang kedua yang buat orang tidak meresponi seperti Maria, tidak meresponi seperti Petrus karena rasa insecure. Nanti kalau aku berkata ya pada Tuhan, orang bilang apa tentang aku? Jadi identitasnya bergantung omongan orang. Nanti orang akan bilang, "Oh, ini orang ini orang drop out, orang ini orang gagal dan segala macam." Kita takut dicap seperti itu. Ya, itu orang-orang yang tidak secure ya, Identitas kita, rasa sekuritas kita bergantung omongan orang Jadi kalau kita mau berkata ya pada Tuhan Kita takut nanti orang ngomong apa tentang saya Nah kalau sudah punya perasaan seperti itu Itu artinya insecure Pemimpin yang tidak punya rasa aman Percaya diri ya. Nomor tiga yang buat kita tidak bisa mengalir pada saat Tuhan mengintervensi, menginterupsi rencana hidup kita itu saya lihat di pasal 6 pasal 7 manusia berencana Tuhan yang menentukan hasilnya kita siap kenapa apa Tuhan bisa intervensi yang ketiga yang membuat kita tidak bisa mengalir dengan Tuhan karena takut ya. fear takut misalnya dalam hidup kita Tuhan mau kita berserah soal kerjaan ya Soal bisnis tertentu Takut kalau gagal nanti gimana Kita disuruh berserah soal jodoh ya Nanti kalau dapatnya Tidak seganteng yang saya pengenkan gimana Kalau dapatnya tidak se sepinter yang saya inginkan gimana Kalau dapatnya Tuhan kasihnya tidak secantik yang saya harapkan gimana Takut kalau nanti kemudian Harapan kita tidak tercapai Ketakutan membuat kita tidak berani mengalir pada soal Tuhan mengintervensi, menginterupsi hidup kita. Yang keempat, expectation. Ya, banyak orang hidup ini dikitari oleh ekspektasi orang sekitar kita, termasuk orang tua kita. Kadang saya ketemu banyak pemimpin yang tidak berani melangkah bersama Tuhan saat diinterupsi sama Tuhan, karena takut ya pengharapan orang sekitarnya akan dikecewakan. Nah, ini semua adalah gambaran bahwa kita belum kenal betul Tuhan kita, belum percaya betul bahwa apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Yang kelima, tinggi hati, tinggi hati membuat kita tidak mau mengalir pada saat Tuhan menginterupsi hidup kita, dan nomor enam, tentu adalah hidup yang tidak diserahkan, unsurrendered. Mungkin kita serahkan satu sisi, ya, tapi ada ruangan-ruangan dalam hidup kita yang kita tetap pegang sendiri. Kita mau kontrol sendiri. Ya. Ada ucapan William Booth, bunyinya greatness atau kehebatan daripada kekuatan manusia itu diukur dari tingkat penyerahannya, ya. bukan dari besarnya kontrol, tapi besarnya penyerahan hidupnya kepada Tuhan di kepemimpinan itu ada 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 dua macam kalau kita mau lihat dari pasal 16 17 ya yang satu adalah pemimpin yang Pengen kontrol segala sesuatu ya controlling leaders yang satu lagi itu surrendering leaders pemimpin yang berani percaya berani berserah kepada Tuhan ya nah berserah itu eh, aspek kepemimpinan saya katakan tadi yang paling banyak disalah mengerti Pikirnya kalau berserah itu kalah, berserah itu lemah, berserah itu bukan pemimpin yang baik. Justru sebaliknya, pemimpin yang surrendering itu menunjukkan kekuatannya. Yang pertama ada tiga hal. Pemimpin yang sukanya ngontrol segala sesuatu itu membatasi potensi orang. Satu, dua, dia menghambat inisiatif atau kreativitas. Yang ketiga, seringkali dia ngubur talentanya orang. Karena talenta seringkali sesuatu hal yang baru muncul, kreativitas. Tapi pemimpin yang mau kontrol, dia kontrol semuanya. Lawan katanya pemimpin yang controlling, itu pemimpin yang surrendering. Ya. Pemimpin yang surrendering biasanya dia memacu, memupuk kerjasama antar anggota tim. Dia mendorong inovasi, mendorong kreativitas. Dan dia membuka peluang dan kemungkinan baru. Dengan pertanyaan, what if, what if, Ya kemungkinan dan potensi-potensi baru bisa tampil. Nomor dua, pemimpin yang controlling itu seperti bottleneck, menyumbat proses organisasi, menyumbat potensinya orang, menyumbat eh, apa namanya janji-janji yang mungkin bisa terjadi dalam organisasi, dalam keluarga. Orang tua juga sama, controlling atau surrendering. Guru juga sama, controlling atau surrendering. Ya. Tetapi pemimpin atau guru orang tua eh, Hamba Tuhan yang surrendering Lebih cenderung Bekerja dengan orang seperti berjejaring Potensinya masing-masing ditarik keluar semua ya. Dan tidak terlalu hierarkikal Siapa bosnya, siapa anak buahnya dan segala macam ya. Yang terakhir yang nomor tiga Pemimpin yang controlling itu senangnya micromanagement ya ngurusi yang kecil-kecil kerjaannya orang lain dia kerjain semua ya tidak percaya bahwa orang lain bisa mengerjakan itu semua diurusin kalau pemimpinnya controlling biasanya di bawahnya dia terjadi persaingan yang tidak sehat pengen dapat pengaruhnya dia ya tandanya itu tanda yang ketiga ada stres di sana sini di anak buahnya dan yang keempat ada budaya takut ya takut pada pemimpinnya bukan hormat tapi takut. Sedangkan pemimpin yang surrender, yang berserah ya. Pola pikir yang eh, apa namanya? yang menciptakan kerinduan para pemimpin untuk memberi daripada menerima. Mendengar daripada didengarkan. Jadi ini tanda-tanda kalau sudah lihat Bagaimana orang lebih suka mendengar daripada didengarkan, lebih suka memberi daripada menerima. Ini pemimpin-pemimpin yang lebih banyak berserahnya, surrendernya. Surrender bukan berarti give up, bukan. Surrender artinya mempercayakan pada Tuhan, melangkah dengan Dia. Surrender bukan pasif, udah nggak bisa apa-apa ya sudah nyerah, bukan. Tapi ini aktif surrender karena kita tahu kalau Tuhan intervensi, Tuhan interupsi, Dia sedang menyediakan yang lebih baik yang terbaik karena dia sayang pada kita ya nah pertanyaannya adalah apakah ada bagian atau aspek dari hidup saudara yang Tuhan ingin saudara serahkan sudah berkali-kali atau beberapa kali Tuhan sudah bisikin saudara ngasih tanda ngomong ke saudara ada aspek hidupmu tertentu yang perlu diserahkan pada Tuhan berserah pada Tuhan Ya, tidak tahu itu masalah bisnis, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah apapun juga, ya traveling atau apapun juga. Apakah ada yang Tuhan sudah nudging beberapa kali, ya Tuhan sen, apa namanya, uh, senggol saudara ini perlu berserah pada Tuhan, tapi sudah tidak ndak berserah berserah, ya karena tadi mungkin beberapa hal yang saya sampaikan sebelum ini yang membuat kita tidak bisa mengalir bersama Tuhan inconvenience mungkin ya atau takut atau insecure ya kira-kira ada enggak mungkin sudah berkata iya aku rasakan Tuhan mau aku serahkan ini tapi aku belum belum bisa betul-betul tolong doakan ya atau aku siap Tuhan kayaknya ngomong ini waktunya untuk menyerahkan itu bagian terakhir ini ada dua kata yang penting yang saya mau sampaikan. Jadi ada orang dulu berpikir leadership itu lonely. Ya, orang berpikir bahwa dalam leadership kita tidak bisa jangan membuat friendship. Kalau kita membuat pertemanan dengan orang yang kita pimpin, nanti kita tidak bisa objektif. Kita akan sungkan, keputusannya akan subjektif. Cuman dari Absal pasal 16, 17 ini, paradigma kita harus berubah bahwa leadership dan friendship itu ada titik temunya, ya. Bersinggungan, leadership yang kita percayai sudah kita pelajari lewat Bible Study ini tidak harus dan tidak boleh alone, ya. Saudara tidak punya eh, ke kemampuan untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik kalau berjalan sendirian. Jadi, saya mau lihat di mana leadership dan friendship itu bersinggungan. Jadi yang pertama, baik untuk friendship maupun untuk leadership, core-nya itu relationship. Ya. Kepemimpinan yang tidak ada relationship-nya, dampaknya akan terbatas. Ya. Dia mungkin memimpin dengan authoritarian, dengan apa namanya mengontrol, mengancam, tapi itu bukan leadership yang bagus. Ya. itu hanya sekedar manajer yang coba mengerjakan tugas saja. Ya. tapi leadership itu selalu membangun orang lain dan itu tidak mungkin terjadi tanpa relationship. friendship juga sama. Ya. pertemanan itu soal relationship. saudara mimpin sesuatu, pertanyaannya adalah saudara punya teman tidak di sini. Caleb itu punya survei yang diadakan tiap tahun, employee engagement. Pertanyaan paling penting adalah apakah saudara punya sahabat di tempat kerja ini. Orang-orang yang punya teman karib di tempat kerjanya biasanya lebih produktif. Sama juga pemimpin-pemimpin saudara punya enggak sahabat-sahabat friendship di tempat pelayanan di gereja ya. Saya temui banyak pemimpin di gereja masih merasa lonely sendirian karena dipucuk sendirian. Lah ini tidak boleh ya Harus ada friendship yang betul-betul Itu yang kita sebut nanti kemudian sebagai shared leadership Kepemimpinan yang jamak Ada pertemanan yang genuine ya. Jadi struktur kalah dengan pertemanan Nomor dua Untuk leadership kita butuh loyalty ya, Kalau tidak ada loyalty tidak bisa berdampak dan bertahan lama Friendship juga butuh loyalty ya, Dikatakan di pasal 17 17 ya sahabat itu di masa sulit pun mendampingi kita. Lawannya loyalty apa? Betrayal, pengkhianatan. Itu yang paling menyakitkan dalam leadership itu kalau orang yang kita bangun mengkhianati. Friendship juga sama, ya. Pada saat kita perlu orang yang bela kita, dia diem saja. Ya. Dua-duanya butuh loyalty. Loyalty penting untuk leadership dan penting untuk friendship. Yang berikutnya yang nomor tiga dua-duanya butuh anestesi. Ya. At the end of the day, pemimpin dihormati karena kejujurannya, keterbukaannya. Ya. Semakin banyak yang kita sembunyikan, semakin rapuh kepemimpinan kita. Dulu zaman dulu orang berpikir kita sebagai pemimpin harus banyak rahasianya supaya orang takut sama kita. Ya. Kalau kita pegang rahasia banyak orang jadi takut, jadi tidak boleh deket-deket karena kita pegang banyak rahasia. Tapi itu peliru ya. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita kejujuran itu penting. Makin kita bisa open, transparan, makin orang bisa menghormati dan respect kepemimpinan kita. Dan yang terakhir, yang nomor empat, love and forgiveness. Pertemanan sama, keluarga, hubungan suami istri sama, leadership sama. Tidak bisa berjalan tanpa love and forgiveness. Ya. Kalau kita cuman uh, Mimpin tapi kemudian tidak ada love kepada orang yang kita pimpin, tidak ada forgiveness, maka kita bukan pemimpin. Mungkin manajer saja. Ya. Kita manage orang, kita manage ini, manage itu, tapi tidak ada love, tidak ada forgiveness, tidak mungkin bisa membangun orang lain. Demikian juga dengan friendship. Kalau tidak ada forgiveness, yang tidak akan bertahan. Karena pasti kita tahu ya Dalam pertemanan pasti kita akan Tiba suatu saat dikecewakan oleh teman kita Ada ndak love, ada nda forgiveness Tidak ada teman yang sempurna Tapi kita bisa berusaha menjadi teman yang sempurna Buat orang lain Jadi ada empat hal tadi di mana leadership is friendship ya Banyak pemimpin hari ini Yang saya kenal Masih lonely, sendirian di atas sana Tidak berani bangun friendship ya kepemimpinannya hierarkikal. Jadi saya dorong saudara untuk tidak ikut paradigma kepemimpinan seperti itu. Friendship diperlukan oleh seorang pemimpin dan oleh siapa saja. Friendship itu anugerah pemberian daripada Tuhan. Slide yang terakhir dikatakan di pasal 16 ayat 7 kalau Tuhan itu berkenan pada jalan seseorang maka dia membuat musuh orang itu pun berdamai dengannya. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang kita sebut sebagai reconcile people. Ya. Kita didamaikan dengan Allah, kita didamaikan dengan diri sendiri, kita didamaikan dengan alam semesta, kita didamaikan dengan orang lain. Reconciliation. Di dalam Injil Matius Tuhan juga bilang Kalau kamu sedang mau nyembah Tuhan Mempersembahkan korban Tapi kemudian kamu ingat ada orang yang punya rasa tidak enak ya Terhadap dirimu Bukan kita bertengkar nih Tapi kita tahu ada orang yang tersinggung sama kita Orang marah sama kita Alkitab bilang Tinggalkan dulu korbanmu, persembahanmu Karena percuma kalau hubunganmu belum reconcile, ya, kamu nyembah Tuhan tidak ada gunanya. Jadi berdamai dulu dengan orang itu. Nah di sini digambarkan kalau jalan kita itu berkenan pada Tuhan, rewardnya apa? Hadiahnya apa? Tuhan mengatakan bahwa orang yang musuh memusuhi kita pun akan didamaikan dengan kita. Itu luar biasa. Ya. Saya pernah mengalami di mana saya tidak tahu jalan keluarnya tapi ada orang yang tidak tahu gimana mungkin tidak suka sama saya atau marah sama saya ya saya pernah berbuat keliru dan segala macam tapi oleh anugerah Tuhan kalau jalan kita berkenan pada Tuhan tanpa disangka-sangka Tuhan akan mendamaikan dan itu kayak beban yang sekian ton lepas semuanya ya. anugerah Tuhan yang luar biasa karena relationship is everything begitu ada Permusuhannya dihilangkan, pertentangannya dihilangkan, kebenciannya hilang, direconcile. Ya, itu anugerah dan e, pemberian Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan, renungan buat saudara, dan kita mau berdoa sebentar. Apakah ada seseorang dalam hidup saudara yang hari ini saudara berharap orang itu bisa di-reconcile dengan saudara? sehingga ada peace relationship, ada hubungan yang damai dan ada bahkan friendship entah itu orang tuamu, entah itu mungkin e, pembisnis lain, hamba Tuhan lain, entah itu mertua, entah itu menantu atau teman atau siapapun juga, ya apakah ada yang sudah pikir, aduh seandainya hari ini Tuhan berkenan, ya Didamaikan dengan orang itu maka bebannya banyak akan terlepas. Ya. Mari kita ambil waktu sebentar berdoa bawa nama orang itu di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji kalau Dia berkenan dengan jalan kita akan didamaikan bahkan dengan musuh yang paling benci kita sekalipun akan didamaikan dengan Tuhan dan itu buat saya pemberian yang luar biasa.